Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Juniati Food. Kali ini saya ingin berbagi resep kue klepon ketan pandan wangi. Mau tahu cara pembuatannya? Tonton terus video ini ya, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan ditekan juga ya tanda loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih. Pertama-tama campurkan kelapa putih dengan garam. Aduk-aduk hingga semua tercampur dengan rata. Lalu kemudian kukus. Tambahkan selembar daun pandan untuk memberikan aroma harum pada kelapa yang sedang kita kukus. Sekarang kita membuat adonan kue klepon. Tuangkan tepung ketan ke dalam sebuah wadah. Tuangkan juga tepung beras. Tambahkan sejumput garam. Aduk-aduk hingga semua tercampur dengan rata. Tuangkan juga sedikit demi sedikit air perasan dari daun pandan dan daun suji. Di sini saya tidak menggunakan pewarna makanan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan warna alami dari daun pandan dan daun suji. Kita lanjut menguleninya dengan tangan ya. Tangan saya sudah dibersihkan. Sambil kita menguleni adonan ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Subscribe itu gratis loh, tidak bayar. Setelah adonannya kalis, ambil sedikit dari adonan, pipihkan, tambahkan sejumput gula merah, tutup kembali, lalu kemudian bulat-bulatkan. Lakukan hal ini hingga adonannya habis ya teman-teman.
Setelah semua adonan selesai dibentuk, rebus air hingga mendidih. Masukkan selembar daun pandan. Masukkan juga adonan yang sudah dibentuk tadi. Rebus hingga semua adonan mengapung ke atas. Aduk agar tidak menjadi gosong bagian bawahnya. Setelah semuanya mengapung ke atas, angkat, lalu tiriskan. Nah, saatnya kita membaluri kue klepon dengan kelapa parut. Nah, sekarang kue kleponnya sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman, agar saya semangat di dalam membuat video-video yang berikutnya. Sampai berjumpa lagi dan selamat mencoba.